Ya, ini pompanisasi ini tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini akan terjadi kekeringan yang panjang. Saya berikan contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan pompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Enggak banyak, dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa. Baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK, seperti yang ada di sini. Ya, kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management sangat penting sekali. Ya. Ya, yang pertama pompanisasi dari sungai, tarik diambil. Yang kedua pompanisasi dari air tanah. Yang ketiga tadi yang kita lihat di Klaten dari apa sungai masuk ke irigasi teknis yang ada. Jadi beda-beda. Kalau perlakuannya nanti. Dan juga hujan buatan di akhir-akhir musim, masih musim penghujan seperti ini akan kita maksimalkan. Alasan dipilihnya Karanganyar, Pak, apa? Enggak semua, ini semua provinsi. Semua provinsi. Ya ini dalam rangka ke sana, dalam rangka agar impor kita tidak semakin membesar. Sehingga kita harapkan panen maksimal itu tidak hanya di tahun tanam pertama, tahun tanam kedua juga tetap, tahun tanam ketiga juga tetap sama. Anggarannya berapa, Pak? Terakhir, ya. Nanti tanyakan ke Menteri Pertanian. Pak, izin pertanyaan lain, Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana, Pak? Enggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealis, belum diadakan. Enggak ada. Terima kasih, Bapak. Pak, terkait pilkada datang, Pak. Terima kasih. Pilkada datang, Pak. Iya, Pak. Arahan relawan untuk pilkada Jateng, Pak. Pilkada Jateng tanyakan ke partai politik, ke parpol, ya.
ada yang ngurusin. Kalau pembebasan lahan dari Pemkot. Pemkot, Pemkot pembebasan lahan. Sama dampak sosial-sosial. Oke. Ya, ini adalah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok yang panjangnya untuk apa ini? Tanggul robnya ini 3,6 kilo. Sepanjang 3,6 kilo untuk pengendalian rob yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rob yang terjadi. Kalau sejauh ini efektivitasnya seperti apa, Pak? Ya ini kan baru dibangun. Progresnya nanti kalau udah rampung baru kelihatan. Kalau dilihat pas tinjauan hari ini progresnya seperti apa, Pak? Sudah. Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak, Pak, untuk proyek di sini? Ya, nanti kita cukup lihat kalau sudah selesai. Ya, terima kasih, penataan Bapak. Kampungnya seperti apa, tanggul pengendalian robnya, efektivitasnya seperti apa. Yang jelas ini sudah menghabiskan anggaran 386 miliar rupiah. Ya. Terima kasih, Bapak. Selamat idul adha, Pak.